Hai Trubusmania, perkenalkan nama saya Anton, petugas dari Persemayan Permanen Cimanggis di Depok ya. Di sini pabriknya bibit atau bisa disebut pembuatan benih langsung menjadi bibit. Teman-teman mau lihat di dalam ada apa aja? Ayo teman-teman. Ini namanya ruang produksi ya. Di sini mulai dari ngisi polybag sampai menanam benih itu di sini dilakukannya. Ya, selanjutnya kita akan memperkenalkan mother plant ya. Ini untuk perbanyakan stek. Oke. Ayo sahabat Trubusmania, kita ke lokasi. Ayo Trubusmania, kita sekarang berada di ruang indukan stek ya, atau tempat perbanyakan dari stek. Sedikit kita contohkan cara pengambilan stek bibit jati ya. Ini bisa langsung ditanam di polybag. Caranya mudah sekali ya, teman-teman sahabat Trubusmania di rumah. Kalau mempraktekkan stek jati atau stek jenis-jenis yang lain juga bisa dipraktikkan di rumah masing-masing. Hai Trubusmania, di sini kita memasuki ruang runting area ya, atau ruang perakaran. Ayo sahabat mania, kita lihat ini ya. Ayo sahabat Trubusmania, ini ada si kakak Dewi ini lagi menanam benih atau biji ketapang ya. Kita yang kalau yang benih-benih besar ini kita lakukan secara langsung ke polybag, jadi tidak tanpa penaburan dulu. Nah, sahabat Trubusmania, di sini keunggulannya kita mempunyai tungkup raksasa ya, atau ruang tertutup, atau seperti bisa disebut rumah kaca. Tapi kita menggunakan plastik UV ya. Nah, di sini juga fasilitas-fasilitasnya bisa dibilang lebih maju. Kita bisa menggunakan mesin pengkabutan seperti ini ya, cara penyiramannya. Ini namanya nozzle, cara penyiramannya itu seperti kabut. Nanti sahabat Trubusmania bisa melihat cara penyiraman seluruh di sekitar persemayan Permanen Cimanggis. Nah, di sini kita jelaskan peruntuan gedung ini. Oke. Peruntuan gedung ini untuk stek batang bisa, stek pucuk juga bisa, dan dari benih pun juga langsung juga bisa. Sahabat Trubusmania, sekarang kita ada di open area. Ini open area boom irigasi ya. Disebut dibilang boom irigasi, contohnya seperti ini ya. Sahabat Trubusmania, cara penyiramannya hujan berjalan. Kami menggunakan teknologi hujan berjalan ya. Seperti ini namanya alatnya boom irigasi atau hujan berjalan. Bisa dibilang seperti itu ya. Cara penyiramannya seperti ini. Ini disiramnya sehari 2 kali. Satu kali penyiraman itu durasinya 1 jam ya. Pagi jam 7 sampai jam 8, terus jam 3 sampai jam 4. Sahabat Trubusmania, nanti si kereta ini otomatis akan berbalik lagi ke arah semula ke sana, karena kita menggunakan teknologi sensor pemutus arus.
Hai sahabat Terubus Mania, ini kita ada gerakan tanam 25 pohon selama hidup untuk bumi. Kenapa ada slogan 25 pohon selama hidup untuk bumi? Karena satu pohon pun itu sangat berarti untuk kita. Nah, satu pohon itu fungsinya bisa menghasilkan oksigen untuk 22 orang. Bayangkan kalau 25 batang kan ya, pasti dikali 2 itu 50 orang di sekitar sahabat Terubus Mania. Bisa menghasilkan oksigen ya. Nah, kalau kesulitan mendapatkan bibit gratis, bibitnya datanglah ke kami. Di sini kita menyediakan bibit gratis yang dikelola oleh BPD saya Citarum Ciliwung Bogor. Saya Anton, terima kasih. Jangan lupa subscribe. Jika Terubus Mania suka dengan video ini, share video ini ke sosial media kalian. Gaya hidup hijau dimulai dari sini.